Kau lupakan je lah dia tu. Dahlah playboy. Penampilan Ara Johari dalam video muzik lagu terbaru Nabila Razali berjudul Vroom Vroom ternyata mencuri perhatian netizen. Rata-rata penonton meninggalkan komen memuji gaya lakonan Ara yang dilihat santai dan bersahaja. Malah ada yang kata mereka tengok video muzik tersebut kerana ada Ara tau. Wah, Ara ada baca tak komen-komen peminat tu? Ada juga a few yang Ara baca and mostly orang nak tengok sebab ada tiga orang artis dan dua insta famous kat situ. So macam berbangga lah sebab kita one of the team jugalah. Itu semua last minute sebab dia confirm dengan Ara pun 2 hari sebelum shoot and Ara pun berbesar hati untuk terima sebab Ara fikir sebab oh why not kita try sebab ini adalah orang cakap peluang baru untuk Ara start dalam dunia lakonan. Dia call Ara tanya macam free tak ni nak masuk dalam music video. So macam free je. So macam tak apalah lock terus. Memang watak kena ganas so Ara in character lah. Dalam pada itu ada juga yang berasa pelik. Kenapalah lagu Ara berjudul Paku seperti kurang mendapat sambutan di YouTube? Macam tak ada promosi je. Yelah, MV tu kan dah dimuat naik sejak November tahun lalu. Okay, after AJL. So, insyaAllah sekarang Paku semakin diterima. So, lepas AJL, Ara nak push lagi lah untuk Paku and insyaAllah lagu tu ada tempat lah di hati peminat. Oh, rupanya nak tunggu settle AJL 33 dulu. Okeylah, semoga lagu tersebut turut mendapat sambutan hebat peminat dan all the best untuk AJL nanti.